hebat dan berpengalaman di bidangnya masing-masing untuk memberikan informasi tentang gempur rokok ilegal. Ya, nanti akan ada dari Bea Cukai, ada perwakilan juga dari Polres Batu, perwakilan dari Kejaksaan Negeri Batu, dan sekaligus perwakilan dari Satpol PP Kota Batu. Dan tidak ketinggalan, acara nanti juga akan disiarkan langsung di Agropolitan Televisi. Jadi bagi yang hari ini mungkin gak sempat ngajak temennya ke sini, datang langsung ke Balai Kota Ambon Tani hari ini, bisa diinfo sama temennya untuk nanti nonton tayangan dan juga live streaming di Agropolitan Televisi nanti pada saat acara di malam hari ketika perform dari artis-artis atau bintang tamu nasional kita. Sekaligus untuk yang baru datang, kami ucapkan selamat datang di Balai Kota Ambon Tani, Kota Batu. Silakan menikmati stand kuliner yang sudah ada di halaman depan atau di halaman lobi Balai Kota Ambon Tani. Sekaligus menyaksikan performance dari Sinergi Musisi Kota Batu. Tidak hanya itu, hari ini kita juga punya beberapa kategori yang nanti akan kita bacakan dalam Batu Tourism Award. Kira-kira ada berapa kategori ya, nanti kita akan simak sama-sama nanti malam. Ada beberapa instansi yang menerima penghargaan langsung dari pemerintah Kota Batu atas partisipasinya dan juga atas prestasinya selama ini terutama di bidang pariwisata. Gimana teman-teman? Sebentar. Gimana Dam, sini dong, ini, kok malu-malu banget sih? Ini pasarnya cukup banyak ya. Berapa kira-kira, berapa juta, berapa ribu? Saya melihat ada beberapa tenda itu yang menjual makanan-makanan di Batu terutama ya. Kita bisa lihat ada di sana. Apa itu? Apa itu, Rek? Saya agak tua. Oh. Agak tua mengakui. Mengakui. Tapi sebenarnya kan kita seangkatan, jadi kita tua semua sebenarnya. Tua semua sebenarnya. Kita adalah generasi semuba. Gak usah disebut tahunnya ya. Takut ketahuan di sini. Pokoknya kalau ada lagu kahitna hafal gitu aja ya. Oh ya, ya. Itu berarti kita anu ya, masih muda waktu itu ya. Waktu itu masih muda. Sekarang? Sekarang ya relatif. Ya so-so lah ya. Oke. Jadi sambil menunggu teman-teman dari Tahu Berontak sudah siap, boleh kita mengundang untuk Bapak Ibu yang masih berada di tenan kuliner untuk maju merapat ke depan panggung. Menikmati di sana juga tidak masalah. Yang penting suaranya kan kedengeran ya. Yang penting suaranya kedengeran. Bapak Ibu masih menikmati makanan dengan santai. Oke. Ya kan? Tapi kalau mau maju ke sini boleh dong. Boleh. Ya. Oke. Monggo. Biolanya udah belum? Oh, ini yang ditunggu dari tadi ya. Oke. Iya, karena kita punya beberapa nada yang mendayu. Mendayu-dayu. Oke. Jadi itu kita, di lagu apa sih sebenarnya? Itu biolanya di semua itu? Lagu ada sebenarnya. Oh, ada. Yang penting ada mendayunya sedikit. Oh, itu biar apa tuh? Pakai kayak begitu biar apa tuh? Biar gimmick. Oh, gimmick. Biar lucu ya, seru-seruan gitu ya. Kali ini berapa personil sih sebenarnya? Kita 17 atau berapa gitu loh. 17 terus minus berapa? 9, 8 gak ikut ini. Oh, gak ikut? Iya. Sebenarnya kita ini kan hadroh. Oh gitu. Iya. Terus beralih jadi kayak begini nih, Tahu Berontak ya. Iya. Kalian ngomong-ngomong kalau kesini biasanya persiapan berapa lama sih setiap mau manggung? Kita persiapan kurang lebih dua hari lah. Dua hari itu lama atau bentar menurut kalian? Oh itu cukup lama. Lama dua hari itu ya. Oke, jadi ini Tahu Berontak ini merupakan salah satu musisi lokal Kota Batu yang terbentuk di tahun 2006. Kenapa dinamain Tahu Berontak waktu itu? Karena kita di sini kan ada beberapa personil itu diibaratkan isinya tahu. Oh, jadi ada wortelnya. Ada wortel, ada kecambah. Ubis, ada paku. Paku juga ini mau debus atau mau main sebenarnya. Ada bihunnya juga enggak? Ada bihun. Terus ada tahunya sendiri, ada tepungnya sendiri juga. Jadi lengkap. Oke, jadi komplit ya di Tahu Berontak ini dari 2006 sampai sekarang, berarti udah lebih dari 15 tahun kalian. Ya. Bongkar pasang personil gitu enggak? Terakhir kami memulangkan Kim Yong Hee. Hey.
pulang ke negaranya sana ya? Iya, karena nggak cocok. Kita bahasa Indonesia kan lagunya, dia pakai bahasa Korea, jadi nggak cocok. Oh, nggak nyambung ya. Kita pulangkan lagi. Iya, iya, beda genre. Ya. Dibalikin ke orang tuanya. Nggak cocok. Gimana biolanya? Ini udah mulai mendayu-dayu nih kayaknya nih. Iya. Nah, itu sedang memainkan Tanah Air Beta itu. Oh, Tanah Air Beta, bagus ya. Kalau begitu langsung saja Bapak Ibu teman-teman yang kita hormati, kalau gitu langsung saja kita simak, ini dia satu penampilan spesial dari Tahu Brontak. Selamat sore. Selamat sore KWM Kota Wisata Batu. Oh, KWM. Para wanita.
selamat ulang tahun untuk Kota Batu yang ke-23. Semoga menjadi kota yang lebih bersinar lagi. Ya, ada pantunnya. Ada pantunnya. Dino Sabtu kecekel lansip, Kota Batu semakin sip. Weh. Iya. Mas. Tipis-tipis saja. Aku segosak puluk-puluk, Cak. Aku gak tipan. Selamat sore untuk pengunjung. Ya. Yang lagi menikmati hidangan, lagi menikmati sore yang cantik. Eh? Ini kan hidangan kok bobo. Lah iya. Mondok restu. Mondok restu. Semoga. Oh, wah banyak itu. Makanan, minuman. Makanan, minuman, snack. Aksesoris. Selamat sore juga untuk Pak PJ Wali Kota, Pak Sekda. Pak Sekda. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Ngapunten, derek ngamen. Derek tepang. Derek tepang, tahu berontak. Nami kula Serit tambah oso. Yo, sinergi, musisi. Lagu 2024. Masih bersama Sobat Ngarit. Rasakan abadi, sekalipun kau mengerti, sekalipun kau pahami, ku pikir ku salah mengertimu. Oh, aku hanya ingin kau tahu, besarnya cintaku, tingginya I'm
Little Joss. Bilang sayang ternyata kau tinggalkan, bilang rindu ternyata itu palsu, bilang jodoh ternyata aku melongo, sampai sekarang aku masih jomblo. Tapi kini kau tidak denganku, malah kau gandeng teman baruku. Tapi kini kita kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Tahu Berontak. Luar biasa penampilannya. Tadi 4 album ya kalau gak salah ya. Ya 4, oh berapa? 4 lagu. Oh 4 lagu, oke. Gimana? Ini masih baru permulaan ya. Ini masih pemanasan. Jadi selamat datang sekali lagi untuk Bapak Ibu, teman-teman semua di sini yang hadir di Balai Kota Omong Tani dalam rangka Sinergi Musisi Kota Batu, Batu Tourism Award 2024. Jadi hari ini merupakan rangkaian kegiatan memperingati Hari Jadi Kota Batu yang ke-23. Nah, kenapa sih acara ini harus banget dilaksanakan dan harus banget kita tonton sama-sama teman-teman? Karena acara hari ini untuk memberikan wadah terutama untuk musisi-musisi lokal Kota Batu, pelaku ekonomi kreatif di Kota Batu, terutama subsektor musik, ya seperti teman-teman Tahu Berontak yang menunjukkan keterampilannya gitu ya. Tadi sudah banyak lagu dan selain itu juga di sini juga sebagai wadah untuk mempertemukan komunitas musik yang ada di Kota Batu. Nah, hari ini enggak cuma musisi-musisi lokal Kota Batu aja, tapi juga ada bintang tamu nasional dalam rangka Batu Tourism Award 2024. Akan ada Arsi Widianto, Yofi Enuno dan juga Kahitna. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah. Hari ini mau nonton siapa, Bu? Yang ditunggu siapa? Kahitna? Kahitna apa nunggu Arsi? Ini biasanya akan ketahuan ya. Ini suka Kahitna umur berapa nih? Tapi gak apa-apa. Saya sendiri juga ngefans banget dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Kahitna, Yofi Nuno dan juga Arsi Widianto. Bersiap-siap teman-teman. Setelah Tahu Berontak akan ada satu
perform lagi dari teman-teman Scooby. Jadi sambil mereka bersiap-siap, boleh dong Hawa kali ini kasih sedikit info untuk Bapak Ibu, teman-teman semua yang ada di sini, bahwa sebentar lagi akan ada sosialisasi gempur rokok ilegal. Sekali lagi akan ada sosialisasi gempur rokok ilegal. Nanti akan ada perwakilan dari Bea Cukai, dari Polres Batu, dari Kejaksaan Negeri Batu, dan dari Satpol PP Kota Batu yang nanti akan memberikan sedikit ilmu-ilmunya dan juga sedikit informasi untuk teman-teman semua yang hadir pada kesempatan hari ini ya. Jadi kenapa sih kita harus memerangi yang namanya rokok ilegal? Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh orang-orang yang sudah berkompeten yang sudah saya sebutkan ini tadi. Sekaligus acara pada kesempatan malam hari ini juga disiarkan langsung. Jadi nanti boleh cek di Agropolitan Televisi dan teman-teman dari mana? GTV juga. GTV jam berapa? Atau ini sekarang udah live? Sekarang ya, oke. Dari GTV dan juga Batu TV juga. Oke, jadi disiarkan di stasiun-stasiun TV lokal yang ada di Malang Raya tentunya. Luar biasa banget. Terima kasih semuanya untuk yang sudah datang, boleh merapat ke sini dong yang masih berada di stand kuliner, mungkin mau lebih dekat sama kita, pengen nonton lebih jelas juga bisa. Ini kita masih persiapan dulu ya untuk teman-teman dari Scooby. Kira-kira berapa lagu nih teman-teman Scooby? 3. Kok cuma 3 sih? Oh, 1 album. Kalau 1 album bisa sampai besok pagi kita gak kelar-kelar. Ya udah sementara 3 dulu kalau gitu ya. Nah, kita sambil cek-cek dulu, dipasang dulu nih. Dan malam hari ini juga kita akan bagikan beberapa awards atau beberapa penghargaan untuk beberapa kategori. Nanti kita akan spill ya nanti malam kategori apa aja sih yang akan kita bagikan malam hari ini dan siapa saja pemenangnya, nanti juga akan kita informasikan ke teman-teman semuanya. Mas, aku boleh ajak ngobrol dulu sambil ceki-ceki dot. Oke, Mas Scooby ini berapa personil sih? Kalau boleh tahu, boleh diperkenalkan? Oh, sakobre, jadi bisa 10, bisa 20 gitu ya. Jadi tergantung request dari yang mengundang. Oke, ini masih menunggu. Oh, siapa yang buat trompet? Bukan dari Scooby ya? Dari Scooby, oke. Nanti kita akan simak perform teman-teman dari Scooby. Dan gak cuma Tahu Berontak dan Scooby aja, tapi juga nanti akan ada penampilan dari teman-teman Blue Navy, ada Joang Superform dan juga ada Salma Arshanti yang nanti malam akan menghibur kita semua sebelum bintang tamu nasional kita. Nanti akan ada Arsy Widianto, ada Yovi Nuno dan juga ada Kahit. Nah, siap di sini sampai malam? Siap. Kalau begitu amankan yang namanya tempat ya, karena biasanya nih kalau udah makin malam makin penuh, makin sesak, makin gak kelihatan ya. Jadi mumpung masih sore-sore gini, yang di depan boleh dipenuhin dulu ya, di bagian depan panggung. Nah, jadi udah mengamankan spotnya masing-masing di sini. Ini pada bawa tiker gak teman-teman? Enggak ya? Enggak, jadi berdiri aja kita nontonnya ya. Oke, kalau masih sore hari ini ngelaper, ngerasa haus, di sana ada yang namanya Tenan Kuliner. Jadi teman-teman bisa mampir, bisa jajan-jajan dulu. Kalau aku lihat dari sini, Hawa lihat itu ada piscok lumer, terus ada makanan apa tuh? Makanan berat, terus ada minumannya juga. Monggo, dilarisi semuanya di sana, jajan-jajan dulu. Kita mengisi amunisi sebelum nanti staminanya kita keluarkan pada saat bintang tamu nasional kita tampil pada kesempatan hari ini. Oke. Okay. Oh, tinggal sedikit lagi. Coba gitarnya. Aduh, oh langsung ya. Oke. Okay. Nah, ini dia dari Scooby. Kira-kira latihannya berapa lama nih untuk persiapan perform kita hari ini? Gak latihan kalau hari ini. Oh, luar biasa, karena sudah profesional banget. Jadi langsung ada callingan nih dari Pemkot Batu, langsung berangkat gitu ya. Oke, okay. Ada kesulitan gak teman-teman Scooby selama kalian bermusik, ngeband kesana kemari, apa sih yang dirasain? Kalau semakin kesini waktunya sih. Waktunya? Ya, karena teman-teman sudah sibuk sendiri. Oh, sibuk nganter anak sekolah, ya, nganter istri ke pasar ya. Gitu ya. Kalau dulu masih muda sih langsung ayo ngumpul. Oh, berangkat. Oh,
Oh, sekarang bukannya masih muda, Mas? Masih muda, semangatnya muda. Oh, semangatnya muda. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman dari Scooby. Kalau nama fans klubnya apa sih, teman-teman Scooby? Nama fans klubnya apa sih untuk teman-teman yang ngefans nih sama kalian? Scoobiter. Scoobiter? Yeah. Oh, bukan Scooby-Doo-Bidoo gitu ya? Yeah. Agak mirip. Mirip sih. Yeah. Eh, Scooby itu artinya apa sih, Mas? Scooby kalau joget muter-muter memang. Oh, gitu? Iya. Yeah. Scooby. Coba, saman bisa gak? Gak bisa masih aja kalau gitu ya. Udah siap ya, kalau gitu langsung saja. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah, ini dia. Penampilan spesial dari saya sendiri. Masih belum ya. Nah, kayaknya drumnya udah siap nih. Kasih sedikit dong. Des, 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 des. Oh, belum. Oh, nunggu yang di sini. Oke, gak apa-apa. Jadi sambil kita menunggu teman-teman, sambil persiapan juga yang mungkin masih ada di belakang, boleh maju, merapat ke depan panggung ya. Sebentar lagi kita juga akan ada yang namanya sosialisasi untuk gempur rokok ilegal ya. Sosialisasi gempur rokok ilegal yang nanti akan disampaikan oleh perwakilan dari Bea Cukai. Ada juga dari perwakilan Polres Batu, Kejaksaan Negeri Batu, dan juga perwakilan dari Satpol PP Kota Batu ya. Jadi nanti akan memberikan informasi untuk teman-teman semua yang ada di sini. Cip, satu, satu. Oke. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kalau begitu teman-teman langsung aja boleh kita sambut sore ini penampilan yang meriah dari Scooby. Lupa semua. Saat bulan purnama bersinar, terangi malamku, teringat padamu, dan ku kirimkan salam tentang rasa rinduku bersama angin malam. Setia menunggu, impikan, impikan aku, oh sayangku, perlu gerak hati ini dan jagalah selalu. Dan hidupkan salam, dengarlah, dengarlah sayang. Ingatlah saat kita bersama, ku genggam tanganmu, ku tatap matamu, semua terasa indah. Tak seorang pun mengganggu, bersedih dan tertawa, kita tetap bersatu. Bintang benderang, seterah hatiku yang selalu terbayang. Kekasihku sayang, di setiap mimpimu, bukan selalu berdendang. Dengarlah semua. Kuatkanlah dinding hati, janji kita tak pernah terbagi. Biar bulan terus berganti, yakinlah kau tetap berlaku. Genggam berat hatiku ini, kan ku ciptakan damai untukmu. Biar bulan terus berlalu, semua yakinlah kau tetap berlaku. Kita kau tak jatuh,
janji kita tak pernah terbagi. Biar malam terus berganti, yakinlah kau tetap denganku. Genggam erat hatiku ini, kan ku ciptakan damai untukmu. Biar bulan terus berlalu, yakinlah kau tetap denganku. Yakinlah kau tetap milikku. Yakinlah, yakinlah denganku. Tepuk tangan untuk Kota Batu. Cak Suliamat, tunggu sepatu. Selamat Kota Batu. Selamat ulang tahun. Oke, kami dari Batu Total Independent, ada yang tahu Batu Total Independent itu apa? Batu Total Independent adalah musik indie punyanya Kota Batu. Tepuk tangan untuk sore hari ini kita diundang dan kita bisa perform di sini. Terima kasih Kota Batu seluruh panitia. Ketua panitia siapa, Bro? Pak Rais, sesuai ketua panitia yo. Iya ta? Ketua panitia apa itu? HUT. Kota Batu yang ke-23, Cik Remaja ini sebenarnya arah metok ayu-ayune. Oke, kami membawakan lagu dari kami sendiri dengan judul Kelas Bekerja. Tiap tantang dunia
tentara keras bekerja. Kita sangat bekerja sekali lagi. Kerja, kerja, wujudkan swasembada. Keras bekerja, kita sangat bekerja selamanya. Oke, itu lagu terakhir ya, kita nyanyi bersama ya, lagu yang sering kami nyanyikan dan memang itu lagu yang kami hafal ya. Kita nyanyi bersama-sama lagu dari Segidok. Yuk, merapat, merapat. Bawa-bawa yang ganteng-ganteng pakai seragam warna apa tadi? Krem, mana? Oke, pada sore hari ini dibantu oleh Mas Agur pada keyboard. Langsung saja pada, ayo Mas Teddy. Yuk semua ya. Oh coba kawan, kau dengar ku punya cerita. Tempat biasa ku berbagi rasa. Suka duka tinggi bersama. Di gang gelap, di balik ramai. Mari sini berkumpul kawan, dansa, dansa sambil tertawa. Kota Batu tertawa semuanya. Yo, tarik sambut. Dari kita sudah buka acara pada sore hari ini.
ada saat dan TV ya tadi ya. Dan selanjutnya nanti ada Blue Navy senior kita yang akan tampil pada sore hari ini. Dan terima kasih buat seluruh panitia dan yang sudah support pada acara sore hari ini. Terima kasih, luar biasa sekali. Kami dari Scooby di sini berdua. Selamat sore warga Kota Batu, selamat sore pemirsa Gajayana TV. Senang sekali sore hari ini saya Gisela Tamari kembali hadir bersama Anda. Saat ini Sabtu 19 Oktober 2024, saya berada di Among Tani Kota Batu, di mana saat ini sedang diadakan kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, yaitu sosialisasi yang diadakan oleh Satpol PP Kota Batu yang bekerja sama dengan Bea Cukai Malang. Dan tentunya acara di sore hari ini dikemas dalam tema Batu Turisme Plus 2024 dan Sinergi Musisi Kota Batu 2024 dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-23 Kota Batu. Dan pemirsa bisa lihat saat ini di belakang saya telah digelar berbagai acara musisi Kota Batu yang tentunya tadi pertama kita sudah saksikan penampilan dari Tahu Brosak Perform. Dan saat ini dilanjutkan dengan penampilan dari Scooby Perform. Kita bisa juga lihat telah banyak juga warga Kota Batu yang mulai berkerumun untuk mendatangi halaman Balai Kota Among Tani Batu. Dan tentunya bagi pemirsa atau warga Kota Batu yang melintas di sekitar Balai Kota Among Tani Kota Batu, ayo bisa merapat untuk menyaksikan berbagai gelaran lainnya. Setelah ini kita juga akan menyaksikan penampilan dari Jawok Supercom, ada juga Salma Arsanti Perform, dan tentunya akan dilanjutkan nanti malam ada juga penyerahan penghargaan Batu Turisme Plus 2024 dan juga penampilan dari artis dan musisi ibu kota yakni Yofi and Nuno, ada juga Kak Ibna featuring RC Media Super Show. Dan tentunya malam hari ini akan dimeriahkan sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi warga Kota Batu yang saat ini melintas di halaman Balai Kota Among Tani Kota Batu, segera bisa merapat di halaman Balai Kota Among Tani Kota Batu. Kita akan segera menyaksikan kemeriahan acara ini sampai nanti malam. Baik, langsung saja kita saksikan kembali bagaimana kemeriahan dari jalannya acara sosialisasi dan bagi hasil juga hasil tembakau di sore hari ini. Sinergi Musisi Kota Batu, Batu Tourism Award 2024, boleh saya minta suaranya meriah dong teman-teman semuanya, boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk kota kita tercinta, Kota Wisata Batu. Nah, masih pengen ngelihat perform yang spesial? Pengen ya, pengen lihat siapa sih malam hari ini? Kayit, nah, yang sebelah sana pengen lihat siapa, Pak? Siapa? Arsi? Arsi Hermansyah? Bukan, beda orang ya, ini Arsi Widianto. Oke, gak apa-apa, diamankan dulu yang di bagian depan ya. Makin sore datang, makin cepat dapat spot yang paling depan. Karena kalau datangnya malam dikit aja di sini udah penuh, gak kebagian tempat gitu ya. Ngomong-ngomong lagunya Kahitna yang kalian senang apa sih guys? Cantik. Mantan Terindah, aduh gak bisa move on dari siapa nih Kak nih? Enggak ya, itu kan cuma lagu yang kebetulan lagunya emang enak banget gitu. Selain Mantan Terindah, siapa lagi sih lagunya apa sih? Kahitna, terus kalau Yofi and Nuno siapa nih yang nunggu Yofi and Nuno? Oh, Dia Milikku, yang nunggu Janji Suci ada gak nih yang pengen dilamar nih? Waduh, paling depan sendiri ya, gak apa-apa deh sambil makan cilok kita sambil nunggu Janji Sucinya dari Yofi and Nuno. Kenapa? Oh gak ada pasangannya, kasihan banget. Nanti aku cariin cowok-cowok yang single di sini, siapa tahu bisa berpasangan gitu ya. Oke, gak apa-apa. Malam hari ini mau datang sendiri sama teman-teman, sama pasangannya, sama anaknya bahkan. Gak masalah, kita akan seru-seruan bareng malam hari ini di acara Sinergi Musisi Kota Batu, Batu Tourism Award 2024. Nah, sambil kita nonton perform-perform yang kece, hari ini Hawa juga mau menginformasikan bahwa akan ada sosialisasi gempur rokok ilegal yang nanti akan ada informasi dari Bea Cukai, kemudian ada perwakilan juga Polres Batu, kemudian dari Kejaksaan Negeri Batu,
Dan ada informasi juga nanti dari Satpol PP Kota Batu untuk teman-teman yang ada di sini. Jadi kenapa sih kita harus menggempur rokok ilegal? Apa alasannya dan apa bahayanya? Nanti kita akan simak sama-sama kenapa sih ini harus kita berangi bersama ya. Nah di sini ada jargon teman-teman yang bisa teman-teman ikuti. Kalau nanti Hawa bilang gempur rokok ilegal, teman-teman jawabnya KWB pasti bisa gitu ya. Bisa semuanya? Coba, kalau gitu Hawa coba ya, gempur rokok ilegal, KWB pasti bisa. Sambil tangannya gini dong, coba sekali lagi ya. Gempur rokok ilegal, KWB pasti bisa. Oke, terima kasih semuanya. Sebentar lagi akan ada satu penampilan spesial teman-teman dari Blue Navy yang nanti akan menghibur kita semuanya. Kemudian kita akan istirahat sejenak ya, kita akan rehat sejenak. Baru setelah itu kita nanti akan masuk ke sosialisasi gempur rokok ilegal yang ada di Kota Batu. Kira-kira peran apa aja sih dari instansi-instansi ini untuk menggempur rokok ilegal yang ada di Kota Batu? Nanti kita akan tanya-tanya dengan pihak-pihak terkait yang udah siap banget untuk memberikan informasi kepada kita semua. Oke, ini teman-teman dari Blue Navy juga lagi siap-siap. Aku boleh dong ngobrol dengan siapa nih yang bisa aku tanya-tanya ini? Nah, silakan di sini Kak, selamat sore. Boleh dinyalain dulu audionya, dibantu ya. Tolong dibantu ya Kak ya. Nah, udah nyala, tinggal yang di belakang ya. Nomor berapa itu? Saya tidak melihat itu nomor berapa. Oke, okay. Iya teman-teman. Ya. Ya, selamat sore. Selamat sore teman-teman semuanya. Hai guys. Nah, ini teman-teman dari Blue Navy sudah siap. Mas ini dong kita ngobrol dulu, boleh dikenalin ya, dong boleh. Teman-teman dari Blue Navy, personilnya berapa orang? Kemudian siapa aja biar semuanya di sini makin kenal. Saya panggil vokalis saya. Silakan. Sini. Vokalisnya cuma dua, gak mau ya. Nambah additional vokalis saya? Boleh. Boleh ya? Nanti saya yang audisi. Oh, saya harus audisi dulu ya. Gak apa-apa, sini saya bantu, oke. Okay. Ya. Ya. Kita ada vokalis kita, Revi, saya Rudy. Halo Kak Rudy, Kak Revi ya. Boleh disapa dulu dong teman-temannya. Hai, ini Kak Revi dan aja Kak Rudy. Ini vokalis cadangan, backing vokal gak apa-apa ya nanti boleh, ya. Boleh. Backing dancer juga gak apa-apa. Oh, backing dancer juga gak apa-apa. Saya nanti jadi Batavia dancer di sini ya, oke. Kemudian siapa lagi nih, kenalin dong basisnya siapa, pianisnya siapa, silakan. Ya. Basisnya kita ada Mr. Nando. Mr. Nando, hai Mr. Nando. Revi yang bagian yang lain, membetot bassnya. Mas Sandi. Sandi yang paling muda. Ini pakai dorong gak nih? Oh iya yang paling muda ini. Oh yang paling muda, ini yang paling senior mungkin maksudnya kayak begitu ya. Oke. Kemudian ada lagi yang kece banget hari ini. Ada Mas Yusuf. Mas Yusuf, halo. Dan gongnya yang paling belakang ada Mr. Ari. Mr. Ari, iya. Ini mirip-mirip dikit sama Ari Wibowo mungkin ya, Arinya ya. Oke, Kak Revi hari ini akan bawain berapa lagu teman-teman dari Blue Navy? Kita mau bawain 3 lagu. 3 lagu sama kayak teman-teman yang sebelumnya ya, oke. Ini boleh di-spill gak sih kalian kenapa namanya Blue Navy? Apakah emang suka biru-biru gini atau gimana sih? Random aja sih nyarinya. Random? Iya. Kenapa gak hijau toska atau merah jambon apa gitu ya? Ungu jendes, baik. Kira-kira teman-teman udah siap atau belum? Sudah siap. Kalau gitu teman-teman yang di sini boleh dong kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Ini dia persembahan spesial dari Blue Navy. Alright, we're gonna start with a song coming from Tompi. Are you guys ready for this? Come on now. Segerap hatiku selalu memujamu. Bersembahkan untukmu seteru cintaku, merindukan dirimu.
seperti cahaya hadirmu di duniaku, seperti ribuan bintang yang berhujan jatuhmu. Di dalam lubuk hatiku. Coba. As you like to us, shake your head. Saat kau jadi milikku, oh takkan ku lepaskan dirimu, oh cintaku. Teruslah kau bersemi di dalam lubuk hatiku. Kau membuatku merasa tidaknya jatuh cinta. Terima kasih. Mau lebih rame lagi ya ini ya harusnya. Yeah. Ada es bromo dan soto ayam bakar. Gimana? Anda penasaran dengan rasanya? Langsung hajar. Bikin rasanya juga semakin beragam di dalam isian ini. Kita seperti makan klepon tapi dengan versi yang berbeda. Ini rasanya di luar ekspektasi saya. Ini enak banget, parah.
adem banget di tenggorokan. Manisnya juga pas. Kayak berada di dunia lain gitu loh nana-nana, tapi nana-nana itu enak gitu karena ada rasa manis. Iya. Saksikan Panorama setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Gajayana TV, lebih dekat dan inspiratif. Yang pasti worth it dan gak bakal ngecewain kalian. Dilengkapi dengan camping ground kayak gini nih, pas banget sama malam yang dingin, kalian bisa nyalain api unggun sambil bercengkrama dengan teman camping kalian. Spot ini menjadi favorit wisatawan untuk berfoto-foto seperti di negara Korea nih. Saksikan Panorama setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Gajayana TV, lebih dekat dan inspiratif. Jadi buat kalian yang butuh untuk update instastory kalian, wajib kesini ya. Saksikan Dialog Merajut Solusi setiap hari Senin pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Gajayana TV, lebih dekat dan inspiratif. KKPD sebagai solusi untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan daerah serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui Badan Pusat Statistik BPS, tercatat pada September 2023, inflasi bulanan Kota Malang mencapai 0,18%. Dalam kesempatan ini, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 3 menyampaikan informasi perpajakan dengan cara yang mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat. Menampilkan 57 motif selendang yang diangkat dari karakteristik dari 57 kelurahan yang ada di Kota Malang. Saksikan Gajayana News setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21.30, 13.00, dan 15.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Gajayana TV, lebih dekat dan inspiratif. Saya hadir di DPRD Kota Malang di mana hari ini akan diadakan sidang paripurna dalam agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2024. Kali ini saya berada di Pasar Induk Among Tani Kota Batu, di mana dilaksanakan kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI dalam rangka peninjauan pembangunan Pasar Induk Kota Batu. Demikianlah pemirsa, telah kita saksikan bersama panen garam teknologi Tanel, sosialisasi gemar makan ikan, penanaman mangrove, dan pelepasan tukik. Mungkinkah, everybody, mungkinkah, say, kau mampir di ini, bila tidak hidup kau, jadilah bunga matahari. Sepertinya kau memang dari planet yang jauh, dikirim ke bumi untuk datang menemani aku. Dan kalau ditanya apa bentuk cinta, aku juga bingung jawabnya. Jauh dimana menyimpan banyak tanya tentang cinta. Buru-buru kan dekat
aku pernah kehilangan, ketakutan lalu kau tenangkan, bahwa itulah bagian dari cara hidup berpasangan. Kau memang jadi planet-planet yang lain, ku yakin dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti ku. Thank you so much, terima kasih. Oke, masih semangat gak ini semuanya? Saya pengen dengar suaranya dong. I say hey, you say oh, say. Ah, lemes Mas ya. Mas Rudy ini udah ribu orang ini. Alright. Okay. We're gonna get continue with the song coming from Lady Gaga. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye, and I knew you wanted on me. But since I survived, I realized wherever you go, man, that I follow your body's promise of me. Time on.
so much, guys. Terima kasih. Thank you so much. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman dari Blue Navy. Tadi ada satu lagu yang bikin-bikin saya itu agak-agak menangis-menangis, terseduh gitu ya. Ini ada yang bawa bunga matahari enggak? Enggak ada ya, tapi terima kasih ya teman-teman dari Blue Navy. Sampai ketemu di lain kesempatan, mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan waktu yang lebih panjang lagi dengan suasana yang pasti asik seperti malam hari ini ya. Oke, nah teman-teman di sini masih semangat semuanya? Masih semangat semuanya? Masih dong, kira-kira dingin gak malam hari ini? Dingin apa enggak? Nanti kalau makin malam makin anget kok ya dengan lagu-lagu romantis dari Yovie Nuna dan juga Kahitna serta Arsy Widianto. Nah, teman-teman seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwa selain ada perform malam hari ini, juga akan ada satu sosialisasi untuk kita semua, sosialisasi gempur rokok ilegal yang kali ini akan ada beberapa, bisa dibilang narasumber atau bisa dibilang ada informasi yang menarik gitu ya. Sambil kita siap-siap, sambil saya izin untuk menginformasikan sebentar ya. Jadi teman-teman sambil nyantai di sini, sambil menyimak sosialisasi kita malam hari ini, akan ada perwakilan dari kantor Bea Cukai, dari Polres Batu, dari Kejaksaan Negeri Batu, dan juga dari Satpol PP Kota Batu. Yang nanti kita akan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol singkat ya, ngobrol-ngobrol santai aja tentang gempur rokok ilegal. Nah, kira-kira seperti apa sih informasinya? Teman-teman bisa dapetin sebentar lagi di sini sambil kita siapkan ya. Jadi kita kayak ala-ala podcast gitu ya malam hari ini. Oke, jadi ada 4 narasumber kita dan satu lagi boleh? Ya, oke, satu untuk saya ya. Oke, jadi malam hari ini selain ada performance, kemudian ada sosialisasi, juga akan ada penghargaan. Jadi kita punya ada sekian belas kategori, kurang lebih ada 18 kategori yang nanti akan kita berikan kepada instansi-instansi yang punya dedikasi penuh terhadap pembangunan Kota Wisata Batu khususnya di bidang pariwisata. Penasaran kira-kira instansi apa aja sih yang menang? Nanti kita akan simak sama-sama teman-teman ya. Kalau begitu, malam hari ini saya mau ngajak semuanya jargon dong, boleh dong yel-yelnya kalau nanti Hawa bilang gempur rokok ilegal, teman-teman jawabnya KWB pasti bisa gitu. Coba kita coba sekali lagi ya, gempur rokok ilegal KWB pasti bisa. Oke, kalau begitu pada malam hari ini saya akan mengundang narasumber kita Ibu Agnita Aditya Wardani, pemeriksa Bea Cukai ahli pertama dari Bea Cukai. Boleh teman-teman kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Agnita Aditya Wardani. Selamat malam Ibu, silakan. Baik, saya boleh di sebelah sini ya. Ini Ibu Agnita, silakan teman-teman disapa. Nah, oke. Mau duduk di sebelah mana Ibu? Boleh di sini, silakan. Selanjutnya saya juga mengundang AKP Rudi Kuswoyo SHMH, Kasat Reskim Polres Batu. Boleh kita berikan sambutan yang meriah? Terima kasih AKP Rudi Kuswoyo SHMH. Silakan untuk mengambil tempat. Kemudian kita mengundang juga Bapak Fahmi Mirza Barata SHMH, Kasubsi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Umum, perwakilan dari Kejaksaan Negeri Batu. Selamat malam. Boleh disapa teman-temannya dulu? Saya bilangnya teman-teman ya, karena masih muda semua. Oke, silakan duduk. Dan yang terakhir saya mengundang Bapak KISHMM, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Batu. Sugeng dalu Pak, silakan duduk. Baik, ini dia narasumber-narasumber kita malam hari ini yang luar biasa, perwakilan dari Bea Cukai, kemudian dari Polres Batu, dari Kejaksaan Negeri Batu dan juga Satpol PP Kota Batu. Boleh untuk mikrofonnya sudah dapat satu persatu ya? Oke, baik, boleh perkenalkan diri dulu dari perwakilan Bea Cukai supaya lebih dekat dengan teman-teman yang ada di sini. Lebih afdol kalau perkenalan sendiri mungkin ya, walaupun dari tadi saya sudah memperkenalkan beliau-beliau yang hadir. Silakan Ibu Agnita Aditya Wardani. Oke, saya bantu dulu ya, baik.
Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, perkenalkan kami dari kantor Bea dan Cukai Malang. Saya Agnita Aditya Wardani. Apa kabar sore ini? Baik ya, sehat semua. Kalau nanti Mbak moderator sebutkan gempur rokok ilegal, jawabnya gimana? KWB? Pasti bisa. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Zai dari Satpol PP di bidang penegak perda. Apa yang disampaikan tadi dari moderator ya, nanti ada salam gempur rokok ilegal, nanti mohon Bapak Ibu KWB pasti bisa ya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, perkenalkan, mungkin tadi sudah disampaikan dari MC. Nama saya Fahmi Mirza Prata. Saya selaku salah satu jaksa pada Kejaksaan Negeri Batu yang mempunyai jabatan Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi pada Tindak Pidana Umum. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Memang beda Mbak ya, kalau tadi ada musik-musik, bergembira, tapi begitu sosialisasi, aduh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Satreskrim Polres Batu, saya KP Rudi Kuswoyo. Pada kesempatan hari ini, malam ini, kita akan bersama-sama talkshow Mbak ya, untuk lebih mengenal terkait dengan rokok tanpa cukai atau gempur rokok ilegal. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suasananya pada tegang, kenapa sih teman-teman? Kita santai aja ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Takut sama Pak Kai katanya. Oh, sama Satpol PP atau sama Mas Jaksa? Enggak ya, Mas Fahmi enggak. Di sini semuanya mereka baik-baik, mereka hanya menangkap yang jahat-jahat aja, yang tidak baik begitu ya. Salah satunya adalah rokok ilegal. Nah, mungkin boleh dijelaskan, saya mau ke Ibu Agnita dulu ya. Nah, dari Bea Cukai sendiri, sebenarnya barang apa saja sih yang dikenakan cukai? Mungkin teman-teman di sini juga masih ada yang belum paham, boleh dijelaskan Ibu? Ya, baik. Terima kasih Mbak Hawa. Jadi cukai itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Cukai ya, nomor 39 tahun 2007. Di mana di situ cukai adalah pungutan negara ya yang dikenakan terhadap apa? Terhadap barang-barang yang punya karakteristik tertentu ya. Karakteristik tertentu ini yang pertama itu konsumsinya perlu dikendalikan. Kemudian peredarannya juga perlu diawasi ya. Konsumsinya dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Karena itu dibebani dengan pungutan negara. Nah, kalau tadi Mbak tanya yang dikenakan cukai itu apa aja? Ada tiga kalau di Indonesia nih, yaitu hasil tembakau ya, salah satu turunannya adalah rokok ya, karena hasil tembakau itu bukan hanya rokok aja, ada vape ya, ada juga tis ya, tembakau rajang iris yang sudah diberi dengan saus itu juga termasuk barang kena cukai. Nah, kemudian selain hasil tembakau, yang kedua adalah alkohol. Ya, alkohol. Yang terakhir itu adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau yang dikenal dengan miras atau minol, gitu Mbak. Jadi tiga itu. Saya juga baru tahu bahkan rokok elektrik itu kena juga walaupun sudah elektrik itu ya. Iya, karena dia menggunakan essence yang di dalamnya itu mengandung konten-konten nikotin, gitu. Oke, jadi vape atau vape gitu ya, seperti yang Ibu tadi sampaikan. Nah, target penerimaan bea cukai sendiri berapa sih Ibu untuk setiap tahunnya? Nah, setiap tahun ini penerimaan dari cukai ini terus ditarget untuk ada kenaikan. Di tahun 2024 ini target penerimaan kami adalah 27 triliun. Gitu. 27 triliun? Iya, bukan miliar ya, tapi triliun. Triliun? Iya. Sudah tercapai?
sampai dengan 30 September kemarin itu 73% atau di angka 20 triliun. Oke, jadi masih ada waktu untuk mengejar sampai nanti akhir tahun. Ya, dan ya? Itu cukup berat ya Mbak Waya. Kalau tidak dibantu oleh masyarakat dan semua pihak untuk menggempur rokok ilegal. Gitu. Oke, baik. Itu tadi sekilas sedikit ya dari Ibu Agnita tentang kira-kira apa sih barang-barang yang terkena cukai, kemudian kenapa harus dikenakan cukai dan berapa target penerimaan negara tentang barang dan cukai. Saya mau ke Pak Kayi dulu dari Satpol PP ya. Boleh kita kasih semangat ajak yel ya Pak ya. Gempur rokok ilegal jawabnya adalah KWB pasti bisa. Boleh dicoba kalau Pak Kayi yang ngajak kayaknya lebih semangat deh Pak. Coba ya. 1, 2, 3. Gempur rokok ilegal. KWB pasti bisa. Nah gitu dong. Saya sekarang mau nanya untuk Satpol PP sendiri, kira-kira perannya dalam menggempur rokok ilegal seperti apa sih dari instansi Pak Kayi sendiri? Terima kasih Mbak Hawa ya. Iya betul. Satpol PP dalam rangka sosialisasi rokok ilegal ini untuk mensukseskan program pemerintah khususnya di bidang cukai, Satpol PP sendiri memberikan informasi terkait rokok ilegal. Program kami malam ini yang awal kami lakukan sosialisasi terbuka, ya. Nanti ada sosialisasi tatap muka yang kami adakan nanti di masing-masing 3 kecamatan. Terus selanjutnya kami akan bimtek petugas Satpol PP untuk teknis cara mengidentifikasi rokok kena cukai, ya. Terus itu kita lanjutkan lagi setelah bimtek kita akan operasi pasar, ya, operasi pasar mencari informasi dalam rangka pembinaan kepada pelaku usaha atau toko penjual rokok tentang bahayanya rokok ilegal dan sanksinya apa nanti rokok ilegal kalau memang masyarakat itu menjual, membeli, ya, memproduksi. Nah itu selanjutnya kami akan mengadakan operasi gabungan. Kami tidak bisa Satpol PP sendiri untuk operasi karena kewenangannya dari cukai, dari jajaran kejaksaan dan kepolisian. Karena Satpol PP sendiri penegak perda dan perkada. Kalau undang-undang nanti biar cukai dan jajaran. Setelah mengadakan operasi gabungan bersama, nanti kami akan rilis hasilnya ya lewat media. Mungkin itu Mbak Hawa. Oke, baik. Ini memang bidangnya Pak Cai ini ya yang sudah di bawah naungan penegakan peraturan daerah atau perda. Ini semuanya sudah merata menyeluruh ya, Kecamatan Bumiaji, Kecamatan Batu, Kecamatan Jonrejo semuanya sudah tersentuh di Kota Batu sudah, ya. Sudah. Ini mungkin ketiga kali, tahun ketiga. Ya. Ini adalah tahun ketiga. Oke, baik. Nah, boleh dikasih info sedikit Pak kalau bahasa anak mudanya itu dispil gitu ya. Sanksi apa sih yang akan dikenakan apabila melanggar hal tersebut? Oh, dari Ibu Akita. Ya, boleh saya bantu ya Mbak Awa. Jadi, untuk pelanggaran terhadap rokok yang kena cukai atau rokok ilegal ini, modus-modusnya itu perlu juga diketahui di sini dengan teman-teman ya, supaya paham. Jadi, rokok ilegal itu sebenarnya gampang mengingatnya. 2P dan 2B gitu aja. Apa itu 2P ya, dan 2B? P-nya yang pertama itu polos. Polos artinya tidak berpita. Nah itu melanggar Undang-Undang Cukai Pasal 54. Itu ada sanksinya semua loh Mbak. Ya, nggak main-main. Penjara 1-5 tahun dan atau denda 2-5 kali nilai cukai. Nah yang kedua, P yang kedua apa? Yang kedua pakai pita namun pitanya palsu. Ya, pakai pita namun pitanya palsu. Palsu ini gimana? Artinya tidak dibeli lewat kantor bea cukai. Tidak mempunyai izin jadinya. Nah itu juga dikenakan sanksi sesuai pasal 55. Yang ketiga, pakai pita namun pitanya bekas. Nah itu juga tidak boleh Mbak. Ya, jadi kelontoan atau yang sudah pernah dipakai, ya dilekati di rokok lain itu dilepas kemudian dilekatkan kembali. Itu juga
melanggar undang-undang cukai pasal 55 ya. Yang terakhir itu berbeda. Ya, beda artinya menggunakan pita cukai milik pabrik lain atau menggunakan pita cukai yang bukan haknya ya, dan menggunakan pita cukai yang salah peruntukan. Jadi contohnya gini. Pita cukai itu harusnya untuk apa? Sigaret kretek tangan, namun dilekati di sigaret kretek mesin atau rokok yang menggunakan diproduksi menggunakan mesin. Gitu. Nah, gampang kan 2P dan 2B. 2P gitu. Dan 2B gampang banget. Ini kalau ujian keluar gampang banget ngafalinnya ya. Mudah, sudah kami berikan clue untuk gampang mengingat. Oke, kalau 2B dulu kita zaman sekolah taunya pensil, Bu. Sekarang ternyata 2B versi bea cukai adalah bekas dan berbeda. Kalau P-nya tadi polos dan juga palsu. Oke, terima kasih. Tapi untuk melakukan ini semua tentu butuh kolaborasi dengan instansi lain ya. Salah satunya dari Kejaksaan Negeri. Nah, gimana nih? Mas Fahmi, kira-kira apa sih yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Batu untuk menggempur peredaran rokok ilegal ini? Apa yang kami telah lakukan ya sama halnya dari teman-teman dari Bea Cukai maupun Satpol PP dan dari kepolisian, pasti kami lakukan upaya-upaya preventif di situ. Di mana pasti kita juga di program kami juga memang ada beberapa yang memang untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat yang ada di Kota Batu terkait rokok memang yang ilegal itu kami sudah lakukan. Nah, terkait penuntutan juga kami karena berkenaan dengan cukai ini salah satu penerimaan negara ya Bu ya, penerimaan negara, makanya sesuai dengan arahan pimpinan kami dalam melakukan penuntutan, karena dalam pemidanaan di undang-undang cukai sendiri itu adanya pidana penjara maupun di samping pidana penjara pasti ada juga denda di dalam aturan tersebut. Nah, maka dari itu sesuai dengan arahan pimpinan kami dalam melakukan penuntutan ada optimalisasi terkait pembayaran denda. Jadi karena denda ini makanya kita harus optimalisasi karena di situ harus ada pemulihan dari pendapatan negara itu sendiri. Makanya kami pasti selalu bekerja untuk mengoptimalisasi terkait pendapatan negara itu sendiri. Itulah tugas, salah satu tugas kami juga dalam pemulihan aset di Kejaksaan Negeri Batu. Nah, kalau untuk preventifnya biasanya untuk sosialisasi atau edukasi itu kemana sih dari kejaksaan? Apakah biasanya ada? Kami lakukan ke masyarakat, salah satunya biasa bekerja dengan perangkat desa maupun perangkat kelurahan, kecamatan. Kami biasa melakukan hal seperti itu karena memang untuk produk-produk yang berbau ilegal seperti ini pasti adanya di masyarakat, tatanan di masyarakat seperti itu. Oke, jadi sudah dirasa optimal untuk programnya? Sementara cukup baik ya? Sementara cukup baik. Okay. Kalau ada pun nantinya pasti kami akan mengoptimalkan sebaik mungkin. Oke, okay. Tapi rasanya nggak lengkap kalau dari kejaksaan tidak didukung dari Polres Batu tentunya kalau di Kota Batu ya. Silakan AKP Rudi Koswoyo, kira-kira bagaimana tanggapannya dari Polres Batu? Tapi sebelumnya Pak boleh dong diajak jargon kita sekali lagi biar makin semangat nih. Dengan AKP Rudi Koswoyo SHMH boleh diajak gempur rokok ilegal jawabnya KWB pasti bisa gitu ya. Silakan Pak. Ini terima kasih Mbak, wah ini ada ya. 1.500 penonton. Waduh, nanti 1.500 kita... ini yang sisanya kemana Pak? Kok ya, saya tidak melihat? 1.500 penonton ya. Nanti pasti suaranya melukar. Ya. Gempur rokok ilegal, KWB pasti bisa. Terima kasih. Terima kasih Mbak, wah. Tadi disampaikan oleh Mbak Wah bagaimana upaya Polres Batu dalam menggempur rokok ilegal ini. Begini Mbak Wah, di satuan kami di Reskrim itu ada unit opsional namanya. Kebetulan di Batu itu ada kami membentuk 2 unit opsional. Ini yang setiap hari pekerjaannya itu dia berkeliling. Kalau di kami dia melakukan upaya penyelidikan namanya. Secara umum di kepolisian juga ada Babim Kamtibmas yang dulu itu hanya memegang satu desa. Sekarang pimpinan kami mempunyai kebijaksanaan bahwa sekarang dibentuklah polisi RW. Jadi setiap satu RW itu ada polisi. Harapannya apa? Ketika terjadi masalah, ketika terjadi suatu tindak pidana,
maka polisi RW ini secara dini bisa mengetahui salah satunya adalah peredaran rokok ilegal. Jadi itu salah satu paket. Di samping nanti kami juga melaksanakan sosialisasi, koordinasi dan berkolaborasi dengan Bea Cukai dan Kejaksaan serta Satpol. Demikian Bapak. Oke baik, ini mungkin teman-teman di sini ada yang baru tahu kalau di setiap RW ternyata ada polisinya. Betul, betul ada. Ada yang baru tahu atau udah tahu semuanya? Baru tahu, ini informasi yang luar biasa berarti yang disampaikan oleh AKP Rudi ya, polisi RW. Ini saya juga baru tahu Pak, maaf ya, jadi biar kita sama-sama tahu juga di sini semuanya. Jadi untuk mendeteksi lebih dini kalau ada sesuatu yang mencurigakan. Betul, betul. Betul seperti itu. Nah kira-kira dari Bapak Ibu semuanya apa sih yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita, masyarakat Kota Batu khususnya ya, yang kata AKP Rudi jumlahnya yang hadir 1.500 malam hari ini ya. Ada pesan-pesan mungkin dari instansinya masing-masing untuk masyarakat Kota Batu? Boleh. Jadi gini Mbak, kami ingin mengimbau ya kakak-kakak semua, bapak dan ibu yang hadir di sini, kami mengajak ya, kami mengimbau, mengharap bapak ibu semua bisa membantu kami ya dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Caranya gimana? Untuk konsumen, untuk para ahli hisab nih. Ya, sebisa mungkin tidak mengkonsumsi atau membeli produk rokok ilegal. Ya, kenapa? Karena rokok ilegal sangat merugikan bagi penerimaan negara. Yang kita tahu penerimaan itu akan berkontribusi pada APBN kita. Kalau nanti target penerimaan cukai tidak tercapai, ya, otomatis belanja negara juga bakalan terganggu. Ya, di semua di sini semua kan mungkin adik-adik mahasiswa. Ya, terus udah gitu Bapak Ibu pedagang ya, jangan sekali-sekali menerima untuk menjual rokok ilegal ya. Toh yang legal pun itu juga menguntungkan ya. Daripada untung banyak tapi nanti boncos ya, berurusan dengan bapak-bapak aparat penegak hukum. Bisa terkena ya? Bisa. Dari tokonya, penjualnya. Bisa sekali. Okay, karena itu juga termasuk menyimpan dan mengedarkan, itu ada sanksi hukumnya juga gitu. Nah untuk masyarakat luas ya, selain konsumen ya dan juga bapak ibu pemilik toko usaha, juga kami mengimbau kalau ada di sini bapak ibu yang ingin mendirikan pabrik rokok ya, silakan bisa ke kantor Bea Cukai untuk mengurus izinnya, karena izinnya itu ada gratis Mbak, tidak dipungut biaya dan itu mudah dan cepat ya. Kita ingin menanamkan bahwa legal itu mudah ya. Kalau misalkan usahanya berizin kan lebih tentram ya, lebih aman ya, dan bisa berusaha dengan apa ya, dengan tenang gitu. Jadi nah kami mohon semua lapisan masyarakat bisa bahu-membahu berkolaborasi membantu kami-kami yang di depan ini untuk menggempur rokok ilegal. Begitu, jadi tanpa dukungan masyarakat sepertinya juga akan susah untuk tercapai ya. Tolong dibantu ya, targetnya masih 70 berapa Ibu tadi? 72%. Masih 73%, pasti bisa mencapai 100% di akhir 2024 ya. Baik, dari Satpol PP Kota Batu sendiri silakan Bapak. Terima kasih, saya berpesan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya Bapak Ibu yang hadir terkait rokok ilegal. Jangan memproduksi rokok ilegal, jangan menerima atau menjual rokok ilegal, atau mengirim rokok ilegal. Ya. Kalau Bapak Ibu menemukan rokok ilegal, langsung aja lapor ke Bea Cukai ya. Lapor ke Bea Cukai ke nomor 8113777876. Kalau Bapak Ibu ketahuan memproduksi, menjual, itu apa yang disampaikan dari Bea Cukai tadi pasal 54 sampai 58 kalau nggak salah Bu ya. Nanti sanksinya itu 1 sampai 5 tahun pidananya penjara dan sanksinya itu 2 sampai 10 kali lipat nilai cukai. Wow, nggak main-main ya. Untuk sanksinya sudah dijelaskan baik. Ada tambahan lagi Pak dari Satpol PP? Cukup, baik. Dari Kejaksaan Negeri Kota Batu. Hanya sebagai negara hukum,
yang menjunjung tinggi supremasi hukum, salah satu konsekuensinya adalah adanya berlakunya asas hukum fiktif, presumption juris de jure, di mana setiap warga negara itu dianggap mengetahui semua produk hukum yang berlaku. Ketidaktahuan terhadap hukum tidak semerta-merta akan membebaskannya dari pelanggaran hukum. Makanya dari kami, kejaksaan, kenali hukum, jauhi hukuman. Itu saja. Jauhi hukumannya itu yang paling penting ya. Karena tahu nggak tahu, kayaknya nggak ada alasan nggak tahu ya. Nggak ada, jadi semuanya dianggap sudah tahu, jadi kita jauhi sama-sama begitu ya. Dan yang terakhir dari Polres Batu, Kasat Reskrim ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Wah. Saya cuma berpesan begini. Saya berpesan kepada yang kebetulan ada di sini banyak ibu-ibu, apabila ada pacarnya atau suaminya yang mengkonsumsi rokok ilegal, tolong diingatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian mengetahui tetangganya kah atau saudaranya kah yang menjual atau memproduksi, diingatkan. Nek si ngengkel, tolong diberitahukan kepada kami, memberikan informasi kepada Polres Batu. Saya kira itu, Pak Awa. Oke, jadi langsung lapor. Halo, AKP Rudy. Ah, betul, saya mau betul. Lapor nih, Pak. Ya. Pacar saya ini, waduh, langsung nanti disambungin ke Bu Agnita ini ya, menjadi panjang. Oke, jadi diingat-ingat teman-teman semuanya, kita sama-sama menggempur rokok ilegal. Kita buat Kota Wisata Batu bebas dari rokok ilegal. Pasti bisa ya. Ada yang mau disampaikan lagi untuk menutup sesi kita malam hari ini? Ada? Sudah? Cukup. Sudah cukup baik. Kalau begitu boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk keempat narasumber kita malam hari ini, Ibu Agnita dan Bea Cukai, Bapak Kai dari Satpol PP Kota Batu, dan juga Mas Fahmi Mirza Barata dari Kejaksaan Negeri Kota Batu, dan juga AKP Rudi Koswoyo. Boleh sekali lagi kita yel-yel, gempur rokok ilegal, KWB pasti bisa. Oke, baik. Kami mohon untuk berdiri dan foto bersama dulu mungkin ya. Baik, silakan di sebelah sini. Kita ke depan, boleh berjajar. Boleh diabadikan dulu mungkin dari teman-teman instansinya masing-masing. Ngobrol-ngobrol singkat kita pada kesempatan hari ini. Sosialisasi gempur rokok ilegal. Perwakilan dari Bea Cukai, Polres Batu, Kejaksaan Negeri Batu, dan juga Satpol PP Kota Batu. Boleh jargonnya, nah kita mengepalkan tangan sama-sama. Dibantu ya teman-teman ya, gempur rokok ilegal KWB pasti bisa. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih Ibu, boleh kami persilakan untuk kembali ke tempat. Ya, boleh? Pak, Bapak mau duduk di sini atau kembali? Oke. Iya. Terima kasih. Gempur, gempur rokok ilegal, merugikan pendapatan nasional. Kemasannya polosan, gak ada pita cukainya, tidak jelas perusahaannya. Ayo gempur, gempur rokok ilegal, pita cukainya palsu susah dikenal. Pita cukainya ngarang, kurang jelas dipandang, beda dengan pita cukai aslinya. Ayo gempur sampai mundur, rokok ilegal ben acur, perusahaannya ngawur, pengen kaya kok enggak jujur. Pita cukai rokok e filter, loh
Panggilan untuk Mas Riki dari Bea Cukai, boleh bantu kami ke depan? Mas Riki dari Bea Cukai. Nah, teman-teman, kita mau bagi-bagi door prize yang lucu dan imut ya hari ini. Oke, siapa yang mau sambil nunggu Kahitna sama Yovina yang di depan-depan ini pasti dapat nih, calon-calonnya dapat yang cewek-cewek yang gemes-gemes ini ya. Sebelumnya saya mau mengundang Mas Riki dari Bea Cukai untuk membantu saya malam hari ini, silakan boleh menemani saya di sini. Kita akan bagi-bagi hadiah untuk yang beruntung. Nah, saya kasih mikrofon dulu kali ya untuk Mas Riki. Ada yang on enggak? Nah, kita nanti akan bantu. Nah, Mas Riki ini salah satu timnya dari Ibu Agnita juga dari Bea Cukai Malang. Oke, baik. Saya boleh dibantu mikrofonnya ya? Baik, terima kasih. Silahkan. Ya, ini kalau saya lihat dari kejauhan mirip-mirip sama Hedi Yunus ya. 11-12. Yeah. Boleh Mas, boleh perkenalkan diri dulu namanya siapa, kemudian di bidang apa, dan kira-kira hari ini kita mau bagi-bagi apa sih? Silahkan. Baik, ya mohon izin memperkenalkan diri. Sebelumnya ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal baru boleh sayang. Aduh, jadi baper nih. Gimana? Saya Riki dari kantor Bea Cukai Malang, kebetulan timnya dari Ibu Agnita yang tadi memberikan materi. Oke, tadi sudah kita dengar pemaparan sama-sama ya. Jadi banyak sekali, tidak hanya Bu Agnita tapi juga perwakilan dari Polres Batu, Kejaksaan Negeri Batu dan juga Satpol PP Kota Batu. Nah, hari ini Mas dari tim bawa door prize apa nih? Coba aku pengen tahu nih. Wah, tentunya spesial ini. Oke. Spesial, ada banyak nih. Ada banyak. Pakai telur enggak? Pakai kuah. Oke, jadi kita akan bagi-bagi door prize kepada yang bisa menjawab pertanyaan, barang apa saja yang terkena cukai. Siapa yang bisa jawab? Silakan berdiri yang pakai kerudung abu-abu, bajunya warna pink, yang pakai tas hitam, aduh lengkap banget. Spill outfitnya dong kakak. Silakan berdiri. Ada yang panitia bisa bantu untuk kasih mikrofon ke bawah enggak? Oke, agak-agak maju aja. Silakan dibantu Bapak Satpol PP ya, jangan takut ya. Oke, sebutin nama, kemudian domisilinya di mana dan jawabannya apa? Ya. Ini pertanyaan yang pertama. Barang apa sajakah yang terkena cukai? Tadi sudah disebutin sama Ibu Agnita. Kemudian saya mau spill lagi pertanyaan yang kedua. Cara mengenali itu ada dengan dua rumus, 2P dan juga 2B. Siapa yang tahu? 2P dan 2B. Harus benar ya, Mbak yang pakai topi silakan. 2P dan juga 2B. P yang pertama apa? B yang kedua apa? Bisa? Bisa? Jangan di-spill jawabannya dulu. Berdiri dulu dong. Oke, ada teman-teman dibantu untuk mikrofonnya ya. Untuk yang menjawab pertanyaan. Sekaligus nanti kita akan langsung kasih door prize-nya malam hari ini. Dan biar kita makin cepat ketemu sama Yofi Kahitna dan juga Aresi Widianto. Ya. Wah, ini dari, ini dari apa namanya, Pak Kabit Penegakan Perda, ini sudah turun gunung ini ya langsung. Ini ke awal beliau sudah. Oh, berdiri dulu, iya kak, berdiri dulu, baris di sana, antri dulu ya. Oke, silakan sebutin nama, domisilinya dari mana, asalnya, dan jawabannya. Kira-kira gimana Mas Riki, sudah akurat jawabannya? 80%, tapi 80%, ya, oke. Okay. Okay. Cuman kita evaluasi ya, yang pertama adalah hasil tembakau, bukan hasil tembaga kak. Hasil tembakau. Oh tadi itu typo, salah ketik gitu ya ngomongnya. Gak apa-apa, oke, next. Kemudian ada minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras. Yang ketiga ada etil alkohol, dan yang keempat ada lagi yaitu HPTL, hasil pengolahan tembakau lainnya atau vape itu tadi. Rokok elektrik itu ya, tadi ya. Nah kira-kira dengan nilai 80 tadi dapat nggak Mas? Dapat. Boleh dong dikasih kakak, boleh agak maju ya. Mau pilih warna pink atau warna coklat atau? Warna pink. Oke. Ada nggak? Ini yang unyu-unyu banget. Nyerahnya gimana nih Kak Awa?
penyerahannya gimana? Masa mau dilempar? Ada tim dari di Sparta bisa bantu enggak? Oh, ini dari Satpol PP-nya langsung yang ngasih, luar biasa ya. Nah, ini warna pink, Pak. Amit. Nah, ini sesuai sama bajunya, ya. Unyu-unyu banget, oke. Pertanyaan yang kedua tadi adalah cara untuk mengenali dengan 2P dan juga 2B. Silakan, boleh merapat ke sebelah kanan. Tadi, Kak, ini dulu. Oh iya, boleh berdua. Boleh berdua. Berdua. Gini deh, gantian. Yang satu 2P, yang satu 2B. Nah, itu maksud saya. Oke, silakan perkenalan diri dulu, kemudian domisilinya dari mana, kemudian sertakan jawabannya. Siapa? Siapa ya? Dari sebelah sini ada? Ada? Yang cowok juga boleh kok. Nah, sebutkan dua jenis rokok ilegal ya. Hmm. Tadi 2P, yang satu 2B. Namanya dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tulung Rejo, jauh-jauh dari Tulung Rejo turun ke sini ya. Jawabannya? 2P-nya polos sama palsu. Polos dan palsu. Oke, kita tahan dulu. Kita kasih mikrofon ke sebelahnya dengan kakak siapa? Saya Sinta. Dari belakang BO. Mana tuh? Di coklat-coklat itu. Oh, yang di sawah-sawahnya. Oke. 2B, silakan, Kak. Bekas dan berbeda. Okay. Betul semuanya. Betul semuanya. Langsung kita kasih dua. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi ya. Kira-kira ada yang tahu enggak hukumannya apa untuk yang menimbun barang yang ilegal? Hukumannya ada sanksinya loh. Angkat tangan, ini di brosur nih ada nih, tadi udah dibagiin ya sama Satpol PP. Silakan berdiri yang di depan, Mbak, pakai kacamata, langsung merapat ke Bapak Satpol PP yang di belakang. Ada yang tahu lagi, ada sanksi administrasi dan juga berupa materi ya? Denda. Silakan, satu orang lagi, yuk cepet ya. Yang cowok mungkin mau kasih hadiah buat ceweknya, mungkin gak apa-apa loh ya. Silakan kakak siapa, boleh perkenalan dulu. Iya. Gondang lagi. Jauh banget ya. Demi Kahitna gratis kok di sini ya. Pulang dapat souvenir lagi. Silakan. Iya. Kemudian, oke, kita tahan dulu. Satu orang lagi. Denda tadi berapa? Ada yang tahu? Tahu? Nyontek dulu nggak apa-apa. Udah dibagiin nih, ini yang udah pegang brosur nih. Angkat tangannya. Silakan yang pakai baju kotak-kotak. Hitam putih, biru putih kalau dari sini. Silakan bergeser ke sini, dibantu Bapak Satpol PP. Sebutkan nama, domisilinya di mana, kemudian untuk jawabannya berapa? Mm-hmm. 2-10 kali lipat dari nilai cukai. Baik, silakan. Gimana Mas Riki? Ding dong. Yang satu betul, yang satu 80. Saya perjelas ya, Kak. Yeah. Ya. Jadi berdasarkan pasal 54 Undang-Undang 39 tahun 2007, barang siapa yang menyerahkan, menjual, atau menyerahkan untuk dijual rokok polos, maka bisa dijerat dengan ancaman pidana 1-5 tahun penjara. Oke. Okay. Dan denda 2-10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Oke. Okay. Seperti itu, Kak, ancamannya. Tapi karena kita kan berbaik hati nih, Mas Riki nih. Boleh nggak dikasih? Boleh, tentu dong. Boleh dong. Ini jauh-jauh dari mana? Gondang Legi. Dari Gondang Legi. Iya, masa pulang nggak bawa apa-apa sih? Boleh dibantu ya Bapak ya untuk door prize-nya? Dua. Oke. Kita tahan dulu untuk pembagian hari ini. Oke. Nanti kita akan kasih lagi untuk teman-teman semuanya yang masih di belakang. Boleh dong merapat. Kita agak ke depan dulu, maju dulu ya. Sebentar lagi kita akan menyimak satu penampilan spesial. Tapi thank you sebelumnya untuk Mas Riki ya. Ya, okay. Atau mau Mas Riki, ada yang mau disampaikan? Cukup? Ya sudah, pada intinya legal itu mudah, legal itu indah, dan legal itu berkah. Iya. Mohon dukungannya ya teman-teman ya. Oke, tolong dibantu ya kakak ya. Oke, Mas Riki mau gantiin sayang MC di sini? Nanti bayarnya enggak. Ke saya. Oh nanti bayarnya ke saya, jangan dong kalau begitu saya aja ya. Thank you. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah teman-teman. Kita panggilkan malam hari ini ada satu persembahan spesial dari Jowong Super From.
Oh, saya naik lagi, ternyata nggak apa-apa deh. Saya temenin deh untuk ngobrol-ngobrol di sini. Teman-teman, boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah dong untuk acara yang luar biasa malam hari ini. Halo, boleh disapa dulu dong untuk masyarakat Kota Wisata Batu. Halo, selamat malam warga Kota Batu. Mm-hmm. Ya. Ini masih lemes nih lagi ya, dong. Kurang dibakar ini, Pak. Halo, yuk. Selamat malam semua. Malam, ini kayaknya pada nungguin kita, oh enggak ya? Enggak. Oh enggak. Nungguin kahitnya sama Yofi Nunu. Oke, ada RC Widianto juga jangan lupa ya. Ya. Oke, kira-kira nih Mas, apa yang mau ditampilin pada kesempatan malam hari ini? Mau nyanyi dari karya saya sendiri, Mbak. Mm-hmm. Apa yang itu? Yang berjudul Terminal Malang. Nah, kira-kira teman-teman udah pada pernah dengar belum? Belum. Belum. Mungkin malam ini mendengarkan. Malam hari ini ya, enggak cuma mendengar tapi juga menonton langsung ya. Yeah. Orangnya cakep enggak teman-teman? Ini mirip-mirip Rizky Febian nih kayaknya ya. Ya enggak sih? Jauh, Mbak, jauh. Oh, gitu. Oke, okay, oke. Kayak Sulenya. Sulenya. Iya ya, kalau gitu saya kayak Mahalini di sini. Oke, okay, kalau gitu teman-teman boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah. Ini dia, Jao Wongso perform. Mungkin teman-teman nanti duduk sama joget gak apa-apa ya. Rembulan wengi sing tau mbok tinggali janji, kuwi ora bakal tak lalekne. Jarine kowe rapakan ninggal ni aku, podo koyo uang lukis tatu. Kelingan mati sing tau mbok larani dewe, nanging ati iki tak kuat ni. Senajan loro loro ning jero dodo, iki ati tutu balungan wesi. Ora koyo halte Arjosari, Terminal Malang aku wis kadung sayang. Nalika koe ora sayang, senajan aku ya mong-mong sepele, sing ora kuat dibanding nih, tak terima kahanane. Mbak-mbak mahasiswa, jangan wayu-wayu tenan ini, Mbak. Gak apa-apa nanti sambil duduk, bantuin joget. Larani dewi nanging ati iki tak kuat ni. Senajan loro loro ning jero dodo, iki ati tutup
Rejosari. Terminal Malang, aku wis kadung sayang. Nali kok gue ora sayang. Senajan aku ya mung wong sepele, sing ora kuat dibandingne. Kadung sayang nalika kowe ora sayang, senajan aku yo ngomong sepele, sing ora kuat ati tandene. Tak terima tepuk tangan gak apa-apa mbak, terima kasih. Mungkin lagu selanjutnya mbak-mbak pasti pernah mendengar ini, kalau yang tadi kan mungkin enggak familiar, ini pasti pernah mendengar. Sanes. Aku kelangan kowe, ngancani mongso sepimu, nuruti opo karepmu, nyatani hatiku tutunggu aku. Arepo gede niro sotresno ku, jerune hatiku gusliramu, yen mutu sing dikarepke, sanes sing dipingini, turung sempet duweni pun kon ngiklasne. Singkat-singkati ceritani ngelaleke tetep ora gampang, rakoyo kowe sing gampang golek liyane. Sing lu
kasih hadiah. Iya. Ini kenang-kenangan ini, Mbak, dari saya. Boleh ya? Jaket ini M saya. Enggak apa-apa. Tadi sudah tak kasih parfum tadi, Mbak. Amit. Amit. Iya. Lagu ketiga Dumes. Nanti yang tahu lagunya boleh ikutan nyanyi ya. Kenapa, Mbak? Kaosnya enggak pakai baju saya, Mbak, kalau sampean minta ini. Enggak apa-apa. Iya, Mbak, nanti jangan lupa difoto sama di tag IG saya ya, Jowongso. Iya, Ki. Sebentar, masih azan. Mas
Mas. Masuk, Mas. Bro, Dimas, Mas. Saya hadir di DPRD Kota Malang di mana hari ini akan diadakan sidang paripurna dalam agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2024. Kali ini saya berada di Pasar Induk Among Tani Kota Batu, di mana dilaksanakan kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI dalam rangka peninjauan pembangunan Pasar Induk Kota Batu. Demikianlah pemirsa, telah kita saksikan bersama panen garam teknologi Tanel, sosialisasi gemar makan ikan, penanaman mangrove, dan pelepasan tuki. Diharap melalui acara ini bisa dapat melestarikan wisata lokal dan mengenalkan produk unggul pada masyarakat luas, serta berpartisipasi aktif dalam keberlangsungan ekosistem di laut. Infokus setiap hari Selasa, Rabu, dan Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Gajayana TV, lebih dekat dan inspiratif. Ada es bromo dan soto ayam bakar. Gimana? Anda penasaran dengan rasanya? Langsung hajar. Bikin rasanya juga semakin beragam di dalam dunia sini. Kita seperti makan klepon tapi dengan versi yang berbeda. Rasanya di luar ekspektasi saya. Ini enak banget, parah. Adem banget di tenggorokan. Manisnya juga pas. Kayak berada di dunia lain gitu loh, nana-nana. Tapi nana-nana itu enak gitu, karena ada rasa manis. Iya. Saksikan Panorama setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Gajayana TV, lebih dekat dan inspiratif. Yang pasti worth it dan gak bakal ngecewain kalian. Dilengkapi dengan camping ground kayak gini nih, pas banget sama malam yang dingin, kalian bisa nyalain api unggun sambil bercengkrama dengan teman camping kalian. Spot ini menjadi favorit wisatawan untuk berfoto-foto seperti di negara Korea nih. Saksikan Panorama setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Gajayana TV, lebih dekat dan inspiratif. Jadi buat kalian yang butuh untuk update instastory kalian, wajib kesini ya. Saksikan Dialog Merajut Solusi setiap hari Senin pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Gajayana TV, lebih dekat dan inspiratif. KKPD sebagai solusi untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan daerah serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui Badan Pusat Statistik BPS, tercatat pada September 2023, inflasi bulanan Kota Malang mencapai 0,18%. Dalam kesempatan ini, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 3 menyampaikan informasi perpajakan dengan cara yang mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat. Menampilkan 57 motif selendang yang diangkat dari karakteristik dari 57 kelurahan yang ada di Kota Malang. Saksikan Gajayana News setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21.30, 13.00, dan 15.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Gajayana TV, lebih dekat dan inspiratif. Dari mana aja nih? Tadi dari Gondang Legi udah, Tolong Rejo udah, Ororombo ada. Ororombo ada, terus Junrejo, Ngantang,
Ada yang dari Ngantang. Lo, naik apa ke sini? Motoran, berapa orang dari Ngantang? Oke, terima kasih dari Ngantang, Pujon. Ada Pujon? Malang? Oh, di belakang. Oke, jadi dari Malang Raya semuanya malam hari ini kita kumpul di sini untuk nonton sama-sama dalam rangka hari ulang tahun Kota Batu yang ke-23. Nah, kalau boleh sedikit hawa flashback ya, dari jam 3 sore tadi kita udah banyak banget acara-acara yang luar biasa. Tadi sudah ada perform dari Tahu Berontak, ada perform dari Scooby, ada perform dari Navy Blue, ada perform lagi dari Juwongso, dan sebentar lagi akan ada satu perform dari Salma Arshanti yang masih siap-siap teman-teman ya. Dan tadi kita juga ada sosialisasi gempur rokok ilegal ya, yang sudah disampaikan dari beberapa instansi. Ada gabungan dari Bea Cukai, dari Polres Batu, Kejaksaan Negeri Batu, dan juga dari Satpol PP Kota Batu. Ini masih ada beberapa door prize sebenarnya, tapi kita simpan dulu ya malam hari ini ya. Dan untuk yang di belakang sana, Hawa mengundang, boleh dong dipenuhin yang di depan ya, atau mungkin yang ada di samping juga boleh banget, supaya lebih rapat lagi ya, karena makin malam juga pasti akan makin penuh gitu untuk yang nonton. Jadi silakan yang masih di belakang, yang masih di samping, kanan kiri, yang masih jajan, kalau udah boleh langsung merapat ke depan panggung. Tentunya acara malam hari ini sebentar lagi kita akan menyaksikan ada penganugerahan, ada 18 kategori untuk instansi-instansi yang tentunya berdedikasi penuh membangun Kota Wisata Batu khususnya di bidang pariwisata. Kira-kira siapa aja sih yang menang? Nanti akan dispil ya untuk pemenangnya. Dan tentunya acara Sinergi Musisi Kota Batu malam hari ini merupakan rangkaian kegiatan memperingati hari jadi Kota Batu yang ke-23. Tujuannya apa sih? Jadi untuk memberikan wadah bagi pelaku ekonomi kreatif subsektor musik untuk memberikan penampilan yang terbaik ya, sekaligus juga memberikan wadah pertemuan komunitas musik yang ada di Kota Batu. Malam hari ini diramaikan sama bintang tamu nasional, ada Arsi Widianto. Siapa yang tahu lagunya? Tahu dong gitu. Oke, lagunya apa sih? Ada yang Arsi cocoknya duet sama Jody apa sama Tiara? Oh, ada tim Titi, ada tim Jody gitu ya. Oke, biasanya lagunya apa sih? Cantik. Nah, ini yang jawab berarti kebanyakan Gen Z dan milenial ya. Kalau orang-orang tua zaman dulu Kak Hitna kayaknya gak begini gitu ya. Oke, kalau yang nunggu Yovian Uno siapa nih? Udah mulai rame. Yovian Uno, lagu-lagu yang teman-teman suka apa sih? Menjaga hati. Terus? Janji Suci kayaknya yang paling ditunggu-tunggu. Udah pengen dilamar banget kayaknya ya. Oke, terus? Inginku bukan jadi temanmu, itu tahun berapa ya? Kok aku tahu sih, ketua dong saya ya. Terus siapa lagi lagunya Yovian Uno apa sih teman-teman? Oh, ini yang suka nonton FTV ya, manusia biasa ya. Biasanya kan deng-deng-deng-deng. Nah, terus ada scene tuh kita naik-naik sepeda gitu FTV gitu ya. Terus manusia biasa, terus apa lagi? Dia milikku, ini kayaknya juga keren banget nih, dia milikku rebutan gitu ya ceritanya. Kalau ada lagi tuh yang FTV, satu lagi apa sih teman-teman? Tak Setampan Romeo ya? Ada juga ya, oke. Tadi teman-teman udah cek sound di sini juga sambil nunggu. Ini kayaknya mereka udah pada datang. Udah pada datang belum sih? Udah ya. Mereka masih kita sembunyiin dulu ya. Nanti kurang lebih kira-kira jam berapa ya? Jam 8, jam 9 gitu kita keluarin ya teman-teman ya. Sekarang sabar. Mereka masih pemanasan dulu ya, tunggu. Yang pasti mereka bertiga akan hadir menghibur masyarakat Malang Raya khususnya Kota Batu dalam rangka hari jadi Kota Batu yang ke-23. Boleh dong teman-teman kalau nanti nonton konser sambil di-upload ke Instagram story-nya gitu ya. Mau di-tag-tag ke artisnya boleh, mau di-tag ke Pemkot Batunya juga boleh. Yang pasti acara malam hari ini diselenggarakan secara gratis, jadi tidak ada pungutan biaya bagi masyarakat Kota Batu dan Malang Raya yang pengen nonton, kita seru-seruan bareng di sini ya. Yang nunggu Kak Hitna siapa nih? Cuman segini aja suaranya. Nah, gini dong baru rame. List lagu Kak Hitna apa ya? Siapa yang nunggu Mario? Mario gini aja. Ada yang nunggu Hedi Yunus?
nunggu Kang Heidi. Oh, fansnya banyak yang cewek-cewek. Kalau lagunya Kahitna yang ngehits selain cantik deh, apa? Rahasia Cinta, apa? Soulmate, Rahasia Cintaku, terus apa lagi? Cerita Cinta, gitu ya, Cerita Cinta. Terus, andai dia tahu ini lagu-lagu legend, kayaknya era-era tahun 90-2000-an gak sih teman-teman? Tapi sampai saat ini tuh masih enak banget gitu ya, kita dengerin gitu. Jadi Hawa juga seneng banget dengan karya-karyanya Mas Yovi Widianto ya, maestro kita yang menciptakan puluhan lagu ya dari era 90-an, 2000-an awal sampai sekarang. Bahkan lagu-lagunya juga dibawain sama penyanyi-penyanyi muda. Ada siapa nih, misalnya Tiara, Liodra, Ziva, kan banyak ya nyanyi lagu-lagunya Mas Yovi. Kalau Menjaga Hati tahu gak kalian? Tahu gak? Tahu dong, oke deh. Jadi kalau begitu nanti kita akan dengerin sama-sama. Tapi sebelumnya kita akan menyambut satu penampilan spesial. Sudah siap? Oh, masih belum. Oke, kita tunggu ya. Teman-teman tahu gak siapa yang bentar lagi mau perform? Siapa? Salma? Salma Idol? Salma siapa? Bukan Salma Salsabil, beda ya. Kita punya Salma Arsyanti yang memang asli dari Kota Wisata Batu. Oke, ini masih kita sambil soundcheck dulu teman-teman ya. Dan kali ini akan ada beberapa penghargaan, tepatnya 18 penghargaan teman-teman yang nanti akan kita bagikan ya, berhubung acara malam hari ini adalah Batu Tourism Award. Jadi nanti kita akan bagikan kategori untuk instansi-instansi terpilih yang mereka benar-benar berdedikasi banget untuk membangun Kota Batu khususnya di bidang pariwisata ya. Jadi penasaran instansinya apa aja? Pasti teman-teman udah pada tahu ya. Nanti kita akan spill sama-sama di sini. Oh. Teman-teman kalau Hawa boleh nanya nih, teman-teman tahu info acara hari ini dari mana sih? Dari TikTok. Main TikTok semua. Oh, lagi FYP gitu ya. Oke, terus selain dari TikTok tahu dari mana? Dari Instagram, semua udah follow Instagramnya Pemkot Batu belum nih? Sudah, ya mana yang belum, mana yang belum? Loh, kalau belum harus follow abis ini biar gak ketinggalan update-update terkait pemerintahan dari Kota Batu. Kalau Instagramnya di Sparta Kota Batu udah pada follow belum nih? Sudah, ada yang sudah, ada yang belum. Kalau belum boleh di follow, nanti kita akan update banyak sekali acara-acara pariwisata, ada kegiatan-kegiatan agenda mingguan, bulanan, tahunan yang nanti akan kita update di situ ya. Oke. Ini sambil kalau mau bikin story-story tipis-tipis dulu, bolehlah nanti dipasang di highlight gitu ya. Bukan konser, sorry. Sinergi Musisi Kota Batu, Batu Tourism Award 2024. Gitu teman-teman ya. Oke. Ini udah mulai banyak yang datang ya. Yang di belakang kalau mungkin masih pengen lebih dekat lagi, di depan ini masih ada space sebenarnya, di samping sebelah kiri masih ada space dan di samping sebelah kanan juga masih bisa ya. Masih bisa ya di sebelah sana, jadi maju aja gak apa-apa yang di belakang. Oke, yang di belakang maju aja, di sebelah kiri, di samping kanan kiri. Dipenuhin dulu ya, nanti biar kalau Kahitna atau Yovinya masuk, yang paling depan paling kelihatan. Jadi kalau mereka nanti akan datang, tuk. Nah, biasanya teman-teman yang di depan itu yang akan notice gitu, yang paling kelihatan ya. Oke? Sudah siap? Boleh dong, kalau gitu langsung saja teman-teman. Kita kasih sambutan yang meriah, selamat bersenang-senang malam hari ini. Boleh Hawa minta suaranya yang paling kenceng untuk Kota Wisata Batu. Luar biasa banget, sekaligus malam hari ini Hawa juga mau pamit. Sebentar lagi akan ada rekan Hawa yang lain yang akan memandu, menemani teman-teman sampai nanti tengah malam until drop, pokoknya sampai capek, sampai lemes, sampai habis lagunya gitu ya. Terima kasih semuanya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah, ini dia Salma Arsyanti. Selamat malam.
menjalani hidupku sendiri, melukai kenangan yang telah kita lalui, yang sesungguhnya aku sendiri. Kau akan terpanjang para suaranya. Meninggalkan ku sendiri bersama bayanganku, seandainya kau tahu aku kan selalu cinta. Oh, Yofi, Nuno, Yofi dan Nuno, apa nungguin aku? Apa nungguin Kahitna? Aku ya, makasih ya. Oke, sebelumnya selamat malam semuanya. Senang saya bisa berada di sini bersama teman-teman semuanya. Oke, di sini saya gak sendiri, di sini saya ditemen-temenin sama Isokuichi. Jadi ini salah satu part of Batu Total Independent, kalau teman-teman tahu mungkin. Tepuk tangan dong buat Isokuichi di belakang. Oke, karena spesial malam ini saya perform bersama Isokuichi, saya akan membawakan satu lagu Isokuichi yang sering saya bawakan juga. Mungkin teman-teman ada yang tahu lagunya. Sing along with me, oke? Ku cinta kau, kau hiasi hidupku dengan kasih sayangmu. Ku ingin
Tolong teman-teman untuk berdiri nyanyi bareng sama aku. Boleh, terima kasih. Oke, mungkin teman-teman di sini sambil ada yang nyalain flashlight di lagu berikutnya,
kita nyanyi bareng dan boleh mungkin teman-teman bantu tag-tag ya di Salma underscore Arsanti, itu loh namaku di situ ya. Oke? Siap? Di sini ada yang LDR sama pacarnya? Ada yang lagi kangen gak? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Cuma suratmu telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu karena dengan diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau bertanya padaku, kau tak bisa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat semuanya nyanyi, sing. Thank you.
oke nih sama yang di depan. Kangen siapa? Oh, gak kangen banyak beban. Oke, tak hibur mbak. Ini mbak kan ya? Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota Batu. Semoga kedepannya semakin sukses. Manggil saya terus di sini ya. Amin. Amin. Oke. Gak kerasa ini lagu terakhir dari saya. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir. Enjoy the show. Nanti ada Yofi Enuno dan Kahitna. Oke. Okay? Oke. Okay. Berdiri dong. Boleh dong. Yang di belakang tangannya ke atas semuanya. Yang di kanan mana tangannya? Thank you.
yang pernah menyakiti aku. Terima kasih, selamat malam semuanya. Oh, satu lagu lagi, balik ternyata. Oke, kita ternyata nyanyi rock-rockan ternyata. Tahu kok insya Allah, soalnya saya tahu. Di sini ada yang, oh gini deh. Kira-kira saya umur berapa ya? Kok nge-spill tuh? Iya sih, aku umur 21, kelahiran 2003, tahu kok lagu ini. Ayo mas, nyanyi. Halo. Terima kasih.
kasih. Selamat malam semuanya. Sudah ini gak di-prank lagi? Oke. Okay. Selamat malam. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. KKPD sebagai solusi untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan daerah serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui Badan Pusat Statistik BPS, tercatat pada September 2023 inflasi bulanan Kota Malang mencapai 0,18%. Dalam kesempatan ini, kantor wilayah DJP Jawa Timur 3 menyampaikan informasi perpajakan dengan cara yang mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat. Menampilkan 57 motif selendang yang diangkat dari karakteristik dari 57 kelurahan yang ada di Kota Malang. Saksikan Gajayana News setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21.30, 13.00, dan 15.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Gajayana TV, lebih dekat dan inspiratif. Saya hadir di DPRD Kota Malang di mana hari ini akan diadakan sidang paripurna dalam agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2024. Kali ini saya berada di Pasar Induk Among Tani Kota Batu, di mana dilaksanakan kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI dalam rangka peninjauan pembangunan Pasar Induk Kota Batu. Demikianlah pemirsa, telah kita saksikan bersama panen garam teknologi Tanel, sosialisasi gemar makan ikan, penanaman mangrove, dan pelepasan tuki. Diharap melalui acara ini bisa dapat melestarikan wisata lokal dan mengenalkan produk unggul pada masyarakat luas, serta berpartisipasi aktif dalam keberlangsungan ekosistem di laut. Infokus setiap hari Selasa, Rabu, dan Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Gajayana TV, lebih dekat dan inspiratif. Ya, pemirsa Gajayana TV, semakin malam semakin meriah acara di malam hari ini tentunya yang masih berlangsung di Balai Kota Among Tani Kota Batu. Masih dalam gelaran Batu Tourism Award 2024 dan juga sinergi musisi Kota Batu. Di mana kita saksikan bersama saat ini warga Kota Batu yang sudah mulai memadati halaman Balai Kota Among Tani, di mana kita juga telah saksikan bersama beberapa perform dari musisi Kota Batu yang telah kita saksikan, di antaranya ada Tahu Brontak, ada Scooby, kemudian ada Blue Navy, ada juga Jawong So Perform dan Salma Arsanti yang baru saja kita saksikan bersama. Tentunya semakin menambah rasa kesyaduan di malam minggu ya di Kota Batu pada malam hari ini. Dan pemirsa Gajayana TV, sebagai informasi telah kita saksikan juga tadi sosialisasi gempur rokok ilegal dengan 4 narasumber dari Satpol PP Kota Batu, dari Kejari Kota Batu, Polresta Kota Batu, dan juga ada juga dari Bea Cukai Kota Batu, dan ada Ibu Agni tadi yang sudah mewakili dari Bea Cukai. Dari sosialisasi gempur rokok ilegal yang telah kita dengarkan bersama-sama, kita mendapatkan informasi bahwa setidaknya ada 5 ciri rokok ilegal, yakni rokok polos atau tanpa dilengkapi pita cukai, kemudian ada juga rokok dengan pita cukai bekas, dan rokok dengan pita cukai salah peruntukan, dan juga rokok dengan pita cukai salah personifikasi. Dan tentunya dihimbau bagi warga Kota Batu untuk tidak membeli, untuk tidak memproduksi dan menggunakan rokok ilegal atau rokok tanpa pita cukai ya, tentunya karena hal ini nanti jika ketahuan akan ada denda selama 5 tahun, denda penjara, dan juga
ada juga 10 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar. Tentunya ini juga ada denda juga. Dan bagi pemirsa, tetap selalu gunakan rokok yang ilegal karena tentunya akan membantu program pemerintah dari Satpol PP Kota Batu dan juga Bea Cukai Malang. Dan kami informasikan pula bahwa acara Batu Tourism Award ini masih akan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan Batu Tourism Award 2024, di mana nanti akan diserahkan langsung oleh PJ Wali Kota Batu, maksudnya yakni Bapak Aris Agung Paiwai, yang akan kita saksikan bersama-sama nanti akan hadir di malam hari ini beserta jajaran staff lainnya. Dan juga jangan lupa bagi warga Kota Batu mungkin yang masih melintas di sekitaran Balai Kota Among Tani Kota Batu untuk segera memadati halaman Balai Kota Among Tani karena masih ada penampilan dari bintang tamu nasional yang akan kita hadirkan di malam hari ini. Ada Yofi and Nuno, ada juga Kaitna featuring Arsi Widianto, tentunya yang akan semakin menyemarakkan gelaran dari sosialisasi di BHCHT cukai ilegal di malam hari ini. Baik, langsung saja pemirsa, kita akan saksikan bersama kelanjutan dari acara Batu Tourism Award dan juga Sinergi Musisi Kota Batu 2024. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Bersama keluarga, menapaki jalan.